Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat pagi. Oke, ini hari libur. Jadi kita weekend di mes saja istirahat. Biar badan tetap fit. Sambil istirahat, sambil ngopi-ngopi. Ngopi guys, ngopi. Kopi hitam kesukaanku. Wah, mantap. Jadi ada hasil karya selain mengelas, selain weldingan, para welder, para fitter, rigger atau siapapun yang di dunia project yang mempunyai imajinasi tinggi ya, kreativitas yang tinggi, mereka bikin karya, ada bikin gelang, ada bikin timang atau casper kepala sabuk. Ada bikin apa itu ya, banyaklah hasil karya-karya dari barang-barang limbah yang berkualitas karena materialnya itu dari material stainless steel 316L murni itu, nggak ada campurannya, nggak kayak kamu campuran itu. Oke, kita lihat aja hasil karya yang sekarang itu yang aku mau posting ini, Casper. Unik, sungguh luar biasa dan bernilai tinggi. Lumayan guys. Ya buat sampingan lah, lumayan. Oke, kita lihat aja hasilnya seperti apa. Ada bermacam-macam bentuk dan itu pun dijual. Ya, dijual dari barang limbah ekonomi. Ekonomi menghasilkan. Nah, cuma di sini aku tidak review waktu produksinya karena itu makan berhari-hari. Nah. Oke, kita aja ya kawan ya, kita lihat check it out. Happy masih. Nah, ini dia barangnya. Ini semuanya dari limbah, potongan-potongan pipa, kawat-kawat bekas. Menyatukan untuk merangkai dan menghasilkan karya yang luar biasa. Ini ada pistol, ada 3 pistol. Ada dari bahan kuningan juga, ada kuningan sama stainless. Terus ada pernak-perniknya juga ini. Ada ikan, ada tengkorak, ada Indian. Keren lagi ini. Serem ya kan? Ini juga dia nih. Oke, kita lihat satu persatu ya. Ini dari pistolnya dulu nih. Nah, kelihatan kan kawan? Nah, tuh, dan ininya bisa muter. Ini dari stainless. Nah, ini ada pernak-perniknya. Jadi kalau kena sinar itu mengkilat. Ini ada ukirannya. Ini semuanya barang limbah ya kawan, bukan barang-barang yang masih digunakan. Nah, ini belakangnya, ininya bisa digerakkan, bagus kan? Nah, memang belakangnya seperti ini karena kita ya kan lihatnya dari sini. Ini bagus kawan. Satu pistol kedua set ya, sama ini juga bisa muter, cuma tidak bisa buat nembak, apalagi nembak perasaan saya. Bisa diangkat, ini belakangnya memang seperti ini semua. Semuanya ada harganya, ini pesanan juga. Kalian pun bisa order, bisa pesan, nanti aku cantumkan linknya di deskripsi, yaitu nomor HP atau medsosnya nanti kita
ngobrol-ngobrol sama yang sama pengrajinnya, oke? Ini juga pistol. Nah, ini pistol lagi tuh muter. Muter. Ini ada pelornya ini. Nah, ini buat tembak ada berapa? 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ini ukiran juga. Sama belakangnya juga. Nah, ini udah dicat malah. Udah dipainting. Intinya masih ada atau gimana? Ah, ini enggak lubang, beda dengan yang tadi. Ini. Kalau yang ini kan ada lubangnya kan? Itu dari kuningan sama material stainless steel. Terus ada lagi ini tengkorak. Woi, keren ini. Mantap nih. Ngeri. Ngeri guys, ngeri. Sangat serem sekali. Ada kapaknya, kapak Wiro Sableng, kapak 212. Ini ada bayonetnya. Terus ada topinya ini, ada topi laken. Nah, topi laken. Nah, kali ini karena materialnya dari plat, jadi enggak lubang ya. Jadi ini plat. Terus dukir. Nah, ini tinggal disatuin sini. Enggak. Lumayan detail ya. Detailnya kelihatan. Nah, ini yang suka yang hobi-hobi ikan. Bolehlah ini. Nah, ini ikan apa ini? Enggak tahu namanya nih. Enggak tahu ikan cupang, enggak tahu ikan gupi, tapi kayaknya sih ini ikan cupang ini. Ini juga detailnya tuh. Kiranya keren. Ini dijamin gak bakalan ada karat karena material stainless murni. Keren kan? Keren sekali ya. Ini belakangnya cuma ini modelnya ya mati ya, jadi ininya nggak bisa digerakin. Ini buat tempat caspernya, buat dia sabuknya di sini tuh ya. Nih, ikan yang suka hobi ikan boleh inilah, 5 hari ini boleh, 5 hari ini. Terus ini yang suka pacuan kuda, yang suka pacuan kuda atau yang suka gembala kambing nggak apa-apa. Nah, ini cambuknya ini, wih, cambuknya dari atas melingkar, set masuk sini. Nah, tembus ke belakang. Nah, ke sini dia. Tuh. Ini ada pernak-perniknya juga. Matanya merah karena dia lagi ngamuk dia. Dia habis bertanding kecapean, matanya merah. Serem ya kan ya. Boleh-boleh dimahar. Ayo, silakan dimahar, silakan komentar. Nanti aku kasih linknya di deskripsi. Oke, langsung aja ke pengrajinnya. Ini Indian. Nah, ini Indian, keren nih. Hey. Nah, ini antingnya pun bisa gerak-gerak dia. Nah, ini dari kuningan. Pokoknya dijamin enggak bakalan berkarat. Nah, itu detail sekali. Enggak terlalu tebal. Ringan aja. Pokoknya kalau udah dipakai, wah keren lah, tambah maco apalagi. Pokoknya yang cowok itu tambah kece deh. Indian ya, Indian tanpa bingkai, jadinya kepala aja langsung. Nah, ininya juga masih, ini lebih ringan, nggak ya, terlalu berat sih, nggak kayak beban hidup lu itu yang terlalu berat. Nah, ini boleh dibahas. Terus ini dia tengkorak lagi sama bayonetnya, ada sayapnya juga, keren kan? Avenger. Mantap.
detail sekali. Jadi ini berapa lapis, ini ada tengkorongnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia bikin itu 5, detailnya 5 lah ya. Nah ini belakangnya dia bisa gerak-gerak, fleksibel. Nah ini cuma memang belakangnya seperti ini semua, jadi rapikan karena kan nggak terekspos kan. Ini Indian yang pakai bingkai. Nah, ini dia sama, cuma ini kalau apa antingnya dia pakai stainless, dia bisa gerak-gerak juga. Nah, bisa gerak-gerak juga dia. Nah, itu strip ukirannya. Keren kan? Nah ini belakangnya ya bisa gerak-gerak. Jadi soal belakang itu pilihan, mau yang gerak atau yang mau permanen mati gitu, bisa ininya pakai cubing stainless semua pokoknya nih, dijamin gak karat, jamin keren. Ah buat cowok-cowok itu makin maco makin keren, makin gagah pokoknya lah. Nah ini rambutnya tuh, rambutnya ini detail sekali dia. Coba kita lihat rambutnya. Ah itu rambutnya itu lah. Rambutnya pokoknya telaten ini bikinnya. Pernaknya juga kan, banyak rendah. Oke kawan, begitu aja. Mungkin ada yang tertarik atau kepengen meminangnya, silahkan dimahat. Itu nanti aku kasih linknya di deskripsi. Bolehlah, ini pokoknya keren, dijamin keren nih, gak berkarat. Barang limbah yang berkualitas tinggi. Ini kalau pabrikan itu yang bikin itu, kalau yang benar-benar murni stainless steel itu mahal. Ini juga lumayan juga sih. Oke, gitu aja ya kawan ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat, dan komentar yang positif ya, agar channel ini, channel Weather Kumis, terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.